Yang ni sistem untuk nak register you punya sales. Even though we desperate macam mana pun, kita tak nak orang negatif kat kita pula. Sebab kita coaching secara face to face kan. Alhamdulillah saya pun dah buka account TikTok dan feedback dia agak memberangsangkan dia. Hai, anda bersama saya sekali lagi Bella Zahir dalam rancangan Penjana Community at SME Bank 3.0. Hari ini kawan-kawan, nampak tak saya ada beg, saya ada buku dan juga pen bersama dengan saya sebab hari ini Bella teringin sangat nak join kelas diorang. Hari ini ada coaching kelas. So kita nak tengok apa yang usahawan-usahawan ni belajar. Jomlah, dah lambat ni, let's go. Ada janjikan yang anda akan diberikan satu sistem perakaunan berdasarkan cloud base zoho.com. Dia akan detect you punya sales setiap hari dan setiap bulan. Dia akan terus calculate dan akan keluarkan report-report yang kita perlukan setiap bulan. Report tu yang penting tu. Terutamanya senyap berhad. Kan, senyap berhad kalau you tak ada report jenuh. Memang masalah ni. Okey. So kena standby. Okey, katalah you dah hantar invoice dekat customer you. Okey. Lepas tu you letak biasanya kita akan letak you on receipt lah. Maksudnya kalau katalah invoice you 24 then you kena bayar on the spot hari tu. Okey, tapi company ni walaupun saya letakkan you on the spot tapi dia masih lagi tak bayar sampai sekarang. So maksudnya dia overdue. Dan dia akan beritahu berapa lama dah overdue, dah 2 hari. Then kalau kita buka kita punya invoice, oh ada lagi invoice yang tak dibayar lah. So you boleh terus contact you punya PIC. Loibus tu satu application, dia point of sales yang percuma. Okay, nama dia adalah Loibus. Tak perlu. Yang ni sistem untuk nak register you punya sales. Lepas tu dia boleh keluarkan receipt. Kalau you ada machine yang siap receipt, then you boleh integrate kan orang bayar receipt keluar. Dia pakai phone je. Okay. So, Loyverse ni you boleh integratekan dengan kita punya Zoho ni. Macam digital marketing, not necessarily your video. Macam tu content kan. So, digital marketing can be as simple as macam you ada tak iklan kan? Status ke, ada gambar ke? Ada story. Even perkataan pun ada tak? Macam kat Facebook, datanglah promosi benda ni. Before you buat content, before you buat ads especially, when it comes to benda yang melibatkan cost, your own audience. Simple basic question, lelaki ke perempuan? So when your business, customer memang, contohlah saya ambil 50-50. 50% lelaki, 50% wanita. Then how you nak create content, how you nak create your marketing, how you nak create your ads based atas that. I think TikTok adalah satu platform memang untuk semua, tapi macam mana kita nak tahu yang bisnes kita patut ada TikTok ke tidak? Dia balik kepada asas. We as a business owner, our target, yes, untuk survive everything, but our final target is to make sale. Maksud post digital content ni, yang video tengok kita ke? Yang TikTok pun juga? Tak, apa-apa. Yang berkaitan dengan perniagaan kita, yeah, lah. Macam saya cakap tadi, macam Cik Kual punya staff bisnes dia, kucing. Okay. So takkan dia nak post makanan dia hari-hari, orang pun macam jual kucing tu jual makanan. It depends on your platform juga, macam mana you punya content nak dipost, nak dibuat. Bella dah habis dah kelas untuk hari ini. Banyak ilmu-ilmu yang Bella belajar dah penuh ni dekat buku saya, dekat otak saya ni semua. Macam saya nak pinter ya. Saya tahu apa yang saya belajar untuk hari ini dan juga ilmu-ilmu yang saya dapat. Tapi Bella nak test sikitlah kita punya peserta-peserta penjana community ni. Diorang tahu tak apa yang diorang belajar hari ni? So saya nak tanya, apa yang abang dah belajar hari ni? Itu tentang Zoho Books. Zoho Books. Apa yang biasa? Zoho Books ni kita boleh simpan kita punya data-data customer, kita punya business, sales, semua benda ada. Yang orang yang buat business tu,
Tak perlu kalau tak ada pekerja, untuk sales ke, untuk purchasing, untuk accountant, semua dalam satu. Yang paling best saya belajar hari ini adalah Zohobook. Satu sistem perakaunan yang memudahkan saya untuk saya masukkan apa item perniagaan, invoice, quotation. So benda tu bagi saya macam wow. Hari ini coach dia perkemaskan lagi konten dia, so dia tekan lagi dia konten tu secara dia panggil nak wide, nak spreadkan lagi konten macam mana kita nak nak estimate kan. Contoh kita letak kita punya income sebulan nak RM15,000, so dia bagi tahu income orang macam ni macam ni macam ni, cara kita nak attract orang yang sepatutnya sampai ke channel kita. Dalam kelas tadi banyak fokus untuk platform baru iaitu TikTok lah. Dan alhamdulillah saya pun dah buka akaun TikTok dan feedback dia agak memberangsangkan juga. Apakah satu benda yang dulunya Nas tak tahu tapi sebab dah join Penjana Community, sekarang you dah tahu? Pertama, marketing. Mungkin dulu tak pandai ads, sekarang dah boleh buat ads. Dan kita banyak untuk tarik bukan customer saja, tetapi sebagai penggemar untuk berada di kita punya page. Juga di platform lain lah, social media, kita tarik mereka. Kemudian untuk hari ini pula kita tambah lagi tentang account lebih dalam. Dan kita banyak tahu tentang banyak marketing sebenarnya. Marketing dan account sebenarnya. Pasal QR code lah, biasa orang beli banyak nak transfer kan. So transfer. Saya tak ada tu. Lepas tu bila coach dah ajar buat QR code, diorang datang scan je. Yelah, sebab tak semua orang bawa cash kan dengan diorang. Macam dulu, Mami, kita berniaga ni, orang datang beli apa semua tu kan, kita pakai cash kan. Kadang kita tak tahu apa kegunaan, orang boleh guna QR apa kan. Jadi benda tu bagi Mami pun masih baru. Sebelum ni saya tengok orang nak main TikTok. Saya tak minat pun TikTok ni. Saya rasa macam tak apalah. Kita tak payah tahu. Tapi join sini kena buat TikTok. Okay, lagi satu pasal CapCut, software CapCut tu kan. Tak pernah ambil tahu pun. Yang editing software sini tu kan? Ya, betul. So dah join sini, kita belajar benda tu lah. So kena tahulah. Bila saya dapat tahu yang saya kelemahan saya untuk menguasai TikTok, sangat kena dengan saya. Sangat kena, sangat menjadi satu rezeki jugalah. Bila kursus yang saya grab ni, memang kena dengan kelemahan saya. Bye! Tu dia guys, banyak ilmu yang Bella belajar untuk hari ini dan Bella harap penonton-penonton semua pun sedikit sebanyak dapat ilmu-ilmu baru tentang bisnes. Sampai sini sahaja episod yang ketiga untuk Penjana Community at SME Bank 3.0. Minggu depan kita akan kenal ya dengan lebih dekat, dengan lebih mendalam peserta-peserta Penjana Community kita. Take care everyone, bye! Saya agak down lah. Sebab tak apa, tak membantu kan, tak bagi semangat kita. Itulah detik yang mana saya pulangkan kucing dekat orang. Allah bagi rezeki yang lebih lagi dekat saya. Daripada kucing, saya dapat buka pet shop sendiri. Masa saya jaga dia, masa tu juga ayah saya sakit. You tahu tak, you very tak competent for this job. Apa benda yang you buat dekat saya?